Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Itinglicious, dimanapun kalian berada. Selamat malam, jumpa lagi dengan kami di Katanya TV. Kali ini Katanya TV akan membagikan kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting yang pastinya bikin kalian haru ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video kami selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Nah, langsung saja ke beritanya yang dikutip dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting 92. Ia mengunggah sebuah foto dengan anaknya Bilqis. Ia mengatakan, "Terima kasih anak pintar, anak baik, cintanya bunda, hidupnya bunda untuk hadiah surprise videonya nak. Bunda bersyukur Iqis hadir dalam hidup bunda. Bunda bangga sama Iqis. I love you Iqis, terbaik." Dari postingan tersebut lantas banyak komentar yang berdatangan yang pastinya bikin para fans itu mewek ya. Salah satunya dari Rindu _ Aiting, "Mewek, pinter banget Iqis." Kemudian ada Puji 6017, "Semoga selalu bahagia terus dan selamat dunia akhirat untuk keluarga Kak Ayu serta mendapat jodoh yang baik, amin." Kemudian ada Sari 0613, "Aduh teh, jadi sedih, jadi terharu." Kemudian ada Ica Suka 4444, "Auto mewek nak Iqis, ya Allah mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semua dari orang yang iri dengki. Dengan kehidupan kalian, orang baik pasti dapat balasan yang baik pula. Allah tidak tidur, biarkan yang iri makin iri. Alhamdulillah pamor bunda tidak pernah tenggelam nak. Berkat kamu Iqis, doa-doa sekeluarga sehat-sehat. Iya kalian mudah-mudahan bunda cepet dapat jodoh supaya kasih sayang Iqis lengkap, amin." Kemudian ada Siva Rofiansyah, "Teh at Ayu Ting Ting 92, matanya sampai sembab, terharu banget pasti ya teh." Kemudian ada Sofia, "Aku nangis tahu lihat videonya teh Ayu." Kemudian ada Puput 12214, "Terharu banget sumpah, pinternya Iqis, I love you Iqis." Kemudian ada Yulianti 4943, "Semoga kebahagiaan dan kebersamaan di dunia sampai di akhirat kelak. Semoga mendapatkan papa terbaik untuk Iqis dan wanita hebat bunda at Ayu Ting Ting 92. Nah sahabat, lantas beberapa saat kemudian Umi Kalsum juga mengunggah sebuah video tentang Ayu Ting Ting dan Bilqis. Dikutip dari laman akun Instagramnya mom_aiting92, ia mengatakan, "Yang tidak akan bisa dilupakan hadiah buat bunda at Ayu Ting Ting 92 dari seorang anak yang mengerti apa yang bunda lakukan hanya untuk dirinya. Solehah bunda, sehat-sehat ya nak. Cucu ibu yang pinter. Semoga kamu kelak sudah besar bisa selalu jaga dan lindungi bunda dan selalu ada buat bunda. Dalam suka maupun duka, tunjukkan kalau kamu akan menjadi anak kebanggaan bunda. Amin. Jumat barokah, semoga selalu barokah, sehat selamat buat kamu nak bersama anak kamu." Dan lantas dari postingan tersebut banyak komentar yang berdatangan, salah satunya dari Rosita Cuantik, "Semoga at mom_aiting92 sekeluarga sehat terus, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak doa dan cinta untuk keluarga at mom_aiting92. Kemudian juga ada komentar dari Nia Zua, "Sehat-sehat ya kalian semua." Kemudian ada Zoe Lok, "Amin ya Allah, semoga akan datang kebahagiaan untuk Ayu dan Iqis. Banyak doa untuk keluarga Ayu."
Kemudian ada Satya 75, amin ya robbal alamin. Ada juga dari Hai.Febi, amin ya robbal alamin. Kemudian ada juga dari Fitri.Meilianti, ikutan sedih. Sehat selalu, bahagia selalu buat Ikis, Bunda dan sekeluarga. Nah, bagi kalian yang sudah menonton video ini, pastinya kalian juga ikutan haru ya. Nah sahabat, bagaimana menurut kalian? Like video ini jika kalian suka dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Katanya TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.